Apa hukum seorang melukis tatu atas badan seorang rakan dia tidak sedar, kemudian dia semayang, adakah batal solatnya? Dia lukis tatu atas tubuh, lepas tu tak sedar ada tatu. Ambo takkan tak sedar tatu. Tatu ni diwak dengan pin yang tajam. Pin tu dibakar tok atas dakwah. Dakwah duduk pada pin masuk dalam daging. Dia jadi lekat lah. Gobar tak tangga, siapa mati. Kena buang ni dengan ni, kena dedeh. Tangan cuka Belanda. Nak kena tangan asyik, bangga kapur. Nah, jawabnya, tatu kena laknak. Yang dimaaf orang kapir buat, masa dia kapir masuk Islam tak wajib buang. Orang Islam lara pergi buat ikut orang kapir wajib buang. Haa.